Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, belajar berdoa, berzikir dan amalan-amalan yang sudah diajarkan di dalam Al-Quran dan diajarkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan turun temurun terus menerus dan bersambung sanadnya hingga kepada kita saat ini. Sebagai seorang Muslim, kita dituntut untuk menjadi Muslim yang sempurna, kuat dan kaya raya agar bisa menjadi tameng pelindung agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sepatutnya kita kuat secara materi, kuat secara ekonomi, kuat secara akidah. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat muslim yang kaya raya serta bertakwa lebih bermanfaat kepada agama ketimbang muslim yang biasa-biasa saja. Untuk menjadi pedagang yang sukses merupakan impian bagi semua orang yang berprofesi sebagai pedagang. Pedagang yang sukses ditandai dengan banyaknya permintaan dari pembeli. Pedagang merupakan suatu aktivitas usaha yang paling diminati oleh semua orang. Rasulullah SAW merupakan seorang pedagang yang sangat handal dengan cara yang benar dan halal. Oleh karena itu, Rasulullah SAW sangat mengharapkan kepada pedagang untuk bisa berdagang dengan cara yang benar dan halal. Perintah ini kemudian dicatat oleh Ibnu Majah di dalam hadis sahih yang berbunyi, "Berdaganglah kalian dengan jujur dan amanah. Niscaya orang-orang yang jujur dan orang-orang yang mati syahid akan bersama dengan Nabi." Hadis riwayat Al-Hakim dan At-Tirmizi. Dalam kenyataannya, tidak semua orang bisa sukses dalam berdagang. Untuk menjual barang dagangan pun bukan pekerjaan yang mudah. Di tengah sengitnya persaingan di dunia perdagangan atau sektor usaha lain, sehingga usaha yang dijalani terus-menerus harus dikerjakan diniatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapatkan berkahnya dan rezeki bagi diri sendiri dan keluarga. Memohon ridha ini biasanya dilakukan dengan banyak berdoa dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara lebih mendekatkan diri kepada Sang Maha Kaya untuk meminta agar dagangan atau usaha lancar, sukses, untung besar, bersih serta berkah. Inilah doa yang bisa kita amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi razaqani haza min ghairi hauli minni wala kuwatin Allahumma barik fi. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah memberi rezeki kepadaku
dengan tidak ada daya dan kekuatan bagiku, ya Allah, semoga Engkau senantiasa memberi berkah kepada rezekiku. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalkan setiap setelah salat lima waktu, setelah salat duha, setelah salat tahajud dan juga setelah salat hajat. Masing-masing harus dibaca 9 kali. Setelah itu bisa berdoa menurut bahasa sendiri kepada Sang Maha Kaya untuk dilimpahkan rezeki yang berkah. Kemudian setiap akan membuka dagangan atau toko harus membaca surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali agar dagangan hari itu bisa menjadi berkah dan banyak pelanggan yang membeli dagangan Anda. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah doa pelaris dagangan paling ampuh dan dahsyat. Zikir ini adalah pembuka pintu rezeki. Semoga kita semua senantiasa membaca zikir ini setiap hari saat berdagang, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rezeki dan berkah saat kita berdagang. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.